Alessandro. Grand Brilliant mempersembahkan. Pagi, pagi, kau pagi. Ini Asam King, mak lu pesan balik bagi suar kasih rock. Ewa. Kesinambungan film Rob dari Mamat Kali. Eh, kamu tak dengar cerita lagi ke? Amy, aku kat sini. Baru bagi dapat labu kat tu lagi. Nantikan kegaran Rob. Daripada skrip yang kita dapat, mula-mula of course kita tertarik kepada semangat komedi dia. Yang kita rasa kalau ditranslatekan kepada visual, memang penonton tak akan senang duduk dengan komedi yang dipaparkan dalam filem tu. Kesinambungan yang ada daripada Rock 1 itu ialah hubungan antara Jijo dengan Amy Mafia. Dia bukanlah, dia comel-comel lah. Kalau dia bertelagah pun bertelagah yang comel-comel. Jadi serupa juga macam Rock O ni, ada juga beberapa perkara yang Amy nak buat gini tapi Jijo nak buat gini. Ini ada. Dia sekarang sebenarnya kat luar pun lebih kurang sama. Apa tajuk lagu ni? Cinta sepi di mana kasih. Sungguh bertenaga. Oh. Dah tak sabar aku ni. Black, bagi aku E. Cuba. E, black. Dia perasan rock. Tapi dia tak rock sangat. Dia ikut masa zaman tu. Zaman tu rock kan, rock sangat besar. So, bila orang nak nyanyi, dia nyanyi. So, Amy Mafia macam tu. Tapi pada tak sadar diri yang dia tak nyanyi. Siapa lead singer? Kalau gemukkan, kekali orang lain. Guru, habis asap. Yang dekat dengan saya ada beberapa. Salah satunya saya, yang scene saya berangan jadi penyanyi itu ada video klip itu orang. So saya nyanyi. So Rock 2 ni saya nyanyi dalam berangan-angan tu saya nyanyi lagu Teratai. Oh, Teratai tu sudah. Secerity. So saya nyanyi betul. Saya nyanyi suara saya sendiri. So itu sangat menarik ya. Yang selepas selesai menyanyi dah masuk studio, abang kata kita kena panggil orang lain nyanyi. Dan setelah panggil orang lain nyanyi, dan apabila disapukan dengan image tu, abang rasa kita terpaksa kekalkan suara Amy Mafia dalam itu kerana itulah dia, Amy Mafia. Dan cara-cara beliau menyanyi. Agar ku dapat bersamanya lagi. Apakah hei mandi sini? Tak ada tempat lain nak mandi ke? Tapi ni saya tak tahu nak panggil tasik ke lombong ke apa. Tapi memang stok kita orang berendam pada dalam tu. Memang belenggeng pakai boxer. Itu perkara, tak tahulah kalau itu dikatakan tak sampai. Tapi saya rasa okey itu. Tetapi bila kita study skrip tu makin dalam, actually dia komedi tapi ada semangat keakraban persahabatan dalam tu, semangat rockers yang kental di mana putus asa tidak ada dalam vocab rockers yang kental ni lah. So ini yang membuat kita lebih tertarik. Maknanya komedi tu pada level yang paling atas, tetapi kemudian bila kita gali, bila kita study betul-betul dalam tu, dia ada banyak lagi message yang boleh disampaikan dalam cerita ni. Itu yang buat kita sangat tertarik pada cerita ni. Kita ada misi. Andai. Dinginnya di malam ini. Hey, Zul. Aku pun lapar, Zul. Aku pun lapar. Kami boleh beli kari sendiri. Pantang anak petani moden mundur kalah. Untuk Rock O ni, kami setkan ianya berlaku dalam tahun 89 ke 90. Dan lagu-lagu yang dipilih pun memang yang ada di waktu itu. Kecuali ada satu scene di mana Pekin Ibrahim memarahi tunang dia. Eh, kau perambus, ha?
itu ada keluar lagu Salim, lagu cinta, Suci Dalam Debu. Lagu Suci Dalam Debu itu 90-an. Tetapi pada abang, situasi scene itu sangat kena dengan lagu Iklim. Walaupun dia menjangkau pada zaman itu, abang rasa itu lebih pada video klip. Video klip kesedihan Pekin ya, memang kena dengan lagu Salim itu. Nak buat band balik lagi, baru ni nak naik balik. So kita tak ada gitaris. Dekat sini lah muncul nama Slash. Kira Mamstein lah dekat kampung tu kan. Dia macam, memang macam nama dia macam Slash lah. Slash! So dia main bagus apa semua, tapi dia tak pernah ada band, dia sendiri-sendiri dia. Macam mana dia boleh ada tu sebab Bejo dengan Black pergi cari. Assalamualaikum, Slash! Slash. Okay, Slash kononnya pada ketika tu kira antara top 5 gitaris yang paling hebat ke kampung tu lah. Okay, dia paling legend. Slash. Wah, datang ni ada hajat. Jom lah, kita lepak minum. Lu orang nak gua join Rimba Bara kan? Lah. 80% image dia macam kasut kalau Jijo bersama ke dia pakai kasut Alip. So Slash dia pakai Dr. Martin. Ke zaman tu ke dia paling advance lah. So mama cakap okay, kalau nak exactly Slash tak boleh juga. So ambil sedikit nampak look Slash pun dah cukup lah. Sebab nak kekalkan nama Slash tu kan. Apa yang kami portraykan, apa yang kami kita tonjolkan dalam Roko ni adalah secebis kisah yang berlaku pada sekelompok pemuzik. Kebanyakan daripada scene-scene ataupun adegan yang berlaku memang benar-benar berlaku dan yang pernah kami rockers lalui ya. Macam band yang dah berjaya sekarang pun memang ada satu waktu dulu memang make kita makan mi segera. Kalau macam kita nak ke Kuala Lumpur naik bas ataupun naik kereta api itu dulu memang satu langkah yang amat besar. So itu juga yang berlaku pada kumpulan Rimba Bara ni. Harapan terlampau besar. Kalau dah macam ni jalan cerita kita, kami pun dah memang nak balik kampung lah. Kami dah give up, abang. Abang jaga diri baik-baik lah. Dalam jail tu. Kalau sabun jatuh, jangan pungut. Kulihat laman rindu hanya berteman bunga yang layu. Kulihat laman tiada harum, tiada madu. Oh, kesalku membantu. Lagu Sweet Charity yang menjadi tulang belakang pada filem Rock O ni macam lagu Teratai dan macam lagu Setar Wajah dengan lagu Kamalia. Lagu-lagu Sweet Charity di kala itu merupakan lagu wajib, lagu anthem bagi setiap band. Band yang paling bagus pun perlu bermain, perlu tahu lagu-lagu Sweet Charity dan mereka perform lagu Sweet Charity. Sehinggalah yang bermain gitar di simpang jalan sekalipun, lagu itu merupakan lagu wajib dimainkan. Lagu anthem tahun 80-an dulu. Salah satu cabaran yang kita tengok daripada skrip itu ialah untuk macam mana untuk visualisekan balik zaman 80-an ni. Because it's period kan? Zaman 80-an ni on screen. Tapi sini saya katakan bahawa art direction sangat berjaya untuk filem ni. Sangat mantap mengembalikan balik nostalgia tahun 80-an tu dengan rambutnya, dengan baju dan pakaian dan of course muziknya nanti. Ini yang akan menghiburkan penonton ni. Tak kira yang grow up dengan the music ataupun penonton-penonton yang baru ni.